Yeah. Unknown brain. Marvin Divine. I'm saying bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Berkaoksop. Kali ini kita mau mereview sebuah daun pintu. Ini pintu pesanan Pak Narto yang ada di Yunani. Ya, orangnya memang ada di Yunani, cuman pintu ini nanti dikirimnya itu ke Kroya. Dan daun pintu ini ada di belakang saya. Ada di depan, sorry. Dan daun pintu ini kayu camper Samarinda Oven sekaligus minta di finishing, di plaster. Dan untuk modelnya itu, ini model panel dengan variasi lis aluminium di bagian tengahnya. Jadi kelihatan kayak bagus aja gitu loh. Saya juga pas barangnya sudah jadi, pintunya jadi kelihatan manis. Dan untuk pintu ini spesifikasinya adalah dari camper Samarinda Oven, dan untuk ketebalan kalau untuk kayu Kalimantan itu memang nggak kayak jati. Jadi ketebalannya itu bahannya bahan 4 cm ketika masih bahan itu juga 4 cm itu kurang ya, kurang dari 4 cm. Dan untuk jadinya nanti 3,5 cm, karena kalau kayu Kalimantan itu bahannya aja 4 cm-nya kurang. Jadinya ketika nanti sudah diserut, jadinya itu sekitar 3,5 cm. Ya, dengan finishing juga ini, finishing kita memakai tekstur melamin ya. Ini kalau kita lihat di sini itu kelihatan rapi karena kita finishingnya itu pakainya semprot, bukan di kuas ya. Kalau sekarang sudah nggak zaman finishing pakai kuas, sekarang itu finishing pakainya semprot. Itu juga kalau misalkan yang budget, kalau kita ngejar budget ya finishingnya ya memang ya harus pakai kuas karena lebih murah. Kalau pakai finishingnya di apa namanya disemprot kayak gini, ini memang budgetnya mahal, cuman hasilnya ya bisa kita lihat di sini. Ini halus banget, rapi banget, dan rata. Dan ini juga Pak Narto itu minta sekalian dipasangin untuk lubang kuncinya. Kuncinya juga minta dipasangin sekalian sama ini, sama grendel tanamnya juga atau flashbulbnya. Ini akan kita kirim nanti ya. Ini sebetulnya sih sudah jadi agak lama, cuman mungkin untuk Pak Narto ini tempatnya tidak belum ini ya, belum siap. Jadi untuk pintu kita simpan di sini dulu. Dan buat Anda yang pengen juga pintu seperti ini, monggo bisa WA ke nomor saya. Untuk nomor WA saya sudah saya taruh di deskripsi, jadi Anda tinggal klik aja nanti langsung terhubung ke WA saya. Kita melayani pengiriman seluruh Indonesia ya. Jadi kalau misalkan yang Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Sumatera, kalau memungkinkan bisa kita kirim sendiri dengan truk atau mobil kita. Tapi kalau tidak memungkinkan, misalkan bahannya sedikit ya, kita kirim dengan ekspedisi. Oke, segitu dulu videonya ya. Untuk video kali ini video review ya, jadi ini bukan video pembuatan. Jadi kenapa sekarang jarang banget video pembuatan, karena saya sekarang sudah agak sibuk, jadi nggak sempat ambil video. Kalau misalkan terpaksa ambil video pun biasanya ya gambar hanya baru beberapa pengambilan,
itu ditinggal ke luar kota atau ditinggal kemana gitu ya. Terus pas mau dirampungin videonya itu nggak jadi karena gambarnya itu nggak nyambung. Jadi videonya sekarang hanya review saja, tapi ya beginilah hasilnya. Untuk pembuatan ya biasanya ya orang yang sudah pada tahu lah pembuatan pintu ya seperti itu gitu ya. Cuman kita itu tidak ambil proses pembuatannya, jadi kita hanya review seperti ini. Oke, segitu dulu videonya ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.